kan jadi capresnya PDIP. Tanggapannya dari Pak Anies gimana, Pak? Tanggapannya gimana, Pak? Selamat, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Insyaallah amanah yang diembankan bisa dibawa dengan baik. Dan semoga ini semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Pak, capresnya kan sudah diumumkan nih, Pak Ganjar. Untuk cawapresnya Pak Anies sendiri akan segera dirapatkan dan diumumkan juga atau seperti apa, Pak? Kita lebaran dulu sampai selesai. Baru mau lebaran. Kita lebaran dulu. Nanti habis lebaran kita lihat lagi. Habis lebaran dibahas ya, Pak. Untuk cawapresnya Pak Anies. Gini, nanti habis lebaran berarti hari berapa gitu. Iya dong, Pak. Santai aja dulu. Santai dulu. Pokoknya yang penting sekarang ini kita sama-sama merayakan Idul Fitri. Karena seluruh masyarakat juga saat ini tidak lagi bicara politik kok. Masyarakat semua lagi bicaranya tentang kehangatan kumpul bersama, saling memaafkan dengan keluarga, dengan masyarakat lingkungan. Kenapa Pak, ini kan awalnya Pak Anies. Pak Istiqlal, Pak. Kenapa pilih sholat Istiqlal, Pak? Karena nggak ada di JIS. Nggak ada di JIS, sholat di sana. Tapi awalnya sholatnya di Al-Azhar, Pak.